Kalau misalnya dari keempatnya ada yang mengajukan rehabilitasi, itu tindak lanjutnya seperti ya, apa, Pak? Tindakan selanjutnya ya kami kan kata asesmen kan ke BNN. Hmm. Bagaimana dari BNN? Dijelaskan untuk hasil tes urin dari 4 pejabat Pemkot Makassar yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes. 4 ASN yang kemarin kami tangkap pada hari Jumat tanggal 23 dari pemeriksaan dan dari hasil lapor yang kemarin sudah kami ambil bahwasanya keempat TSK tersebut untuk urin semuanya positif metamfetamin. Dan untuk sabu 2 saset, yang satu itu berat bersihnya 0,5 positif metamfetamin, dan yang satu lagi 0,9 berat bersihnya itu positif metamfetamin. Sehingga dari penyelidikan sudah kita tingkatkan ke penyidikan dan statusnya sudah tersangka. Keempat-empatnya tersangka? Keempat-empatnya sudah tersangka. Selanjutnya, Pak? Langkah selanjutnya kami akan proses lebih lanjut SPDP akan kami kirimkan ke JPU, ke Kejaksaan, untuk bisa segera kami proses. Itu kapan rencananya? SPDP mungkin hari ini sudah kami kirim ke Kejaksaan. Pak, ada tidak upaya dari keempatnya ini untuk mengajukan rehabilitasi misalnya? Nanti kita lihat dari keluarga bagaimana, dari keluarga. Tapi sejauh ini belum ada ya? Nanti saya coba saya tanyakan sama penyidik. Kalau karena kasusnya tetap lanjut. Kalau misalnya dari keempatnya ada yang mengajukan rehabilitasi, itu tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Tindakan selanjutnya ya kami kan kata asesmen kan ke BNN. Hmm. Bagaimana dari BNN hasil asesmen tersebut seperti itu. Pak, bisa dijelaskan lagi sejak penangkapan itu dia menggunakan atau sementara tersangka seperti apa, Pak? Jadi pada saat kronologisnya pada hari Jumat itu saya tangkap S. Setelah kami tangkap S, kami interogasi bahwasanya sabu tersebut satu milik punyanya S, yang satu lagi milik punyanya MY. Itu tidak dalam saat memakai, Pak, ya? Dalam tidak status memakai. Berarti membeli. Kemungkinan sebelum membeli itu sudah memakai, Pak, ya? Dari hasil urin tersebut positif, sebelumnya sudah memakai. Kalau yang dulu itu memang lagi pesta sabu memang di jalan Cisin saja atau gimana itu? Lagi pesta sabu yang di jalan Cisin? Tidak. Iya. Jadi menunggu pembelian dari si S. Oh, iya, S ini menunggu. Menunggu, iya. Untuk diantar. Seperti itu.